وعندما حذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. Dan Rasulullah telah memperingatkan kepada kita sekalian, sesungguhnya aku demi Allah yang aku khawatirkan, aku tidak khawatir kalian akan menjadi syirik setelah aku. Bukan itu yang aku khawatirkan. هذا الحديث في صحيح البخاري الذي أرسله الله بالتوحيد يقول ما أخاف عليكم أن تشركوا إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. Di dalam hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah beliau menegaskan, yang aku khawatirkan bukan kesyirikan, kalian tidak akan menjadi syirik setelah aku, tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian ketika Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu duniawi kepada kalian, itu yang sebuah warning, peringatan. لماذا يخاف علينا صلى الله عليه وسلم أن تفتح الدنيا علينا؟ Lantas apa makna kekhawatiran Rasulullah atas dunia dibukakan untuk kita? Qal akhaf an tuftah alaikum ad-dunya kama futihat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan dibukakan dunia terhadap kalian seperti Allah Ta'ala bukakan dunia kepada umat sebelum kalian. Ya'ni an takuna ahwalu qulubikum 'inda iqbalaha tushbihu ahwala qulubi man kana qablakum mimman asarathum ad-dunya. Artinya perangai hati kalian, nurani kalian, jiwa kalian, moral kalian menjadi berubah seperti perubahan hati orang-orang bejat yang dibukakan dunia oleh Allah Ta'ala kepada mereka di zaman yang terdahulu. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا تَتَنَافَسُونَ تَتَصَارَعُونَ عَلَيْهَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مثل ما فعلوهم. Mereka berlomba-lomba, orang dulu itu, umat sebelum kita ketika dibukakan dunia, mereka berebut, berlomba-lomba untuk mencapai dunia, dan kalian ikut-ikutan berlomba-lomba seperti mereka. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Hingga gara-gara dunia tersebut membuat kalian tercerai-berai, binasa, hancur, sebagaimana menghancurkan umat sebelum kalian.